itu fungsinya apa? Buat melet, nggak bisa melet. Kepercayaan kepada makhluk gaib sudah terjadi dari zaman leluhur kita. Perwujudan kuda yang bisa terbang marak diperbincangkan warga Caringin Bogor. Seperti apa kisahnya? Bersama saya Indah Nanta, Anda sedang menyaksikan Dua Dunia. Lain ladang, lain belalang. Lain kampung, lain pula mitosnya. Jika daerah lain mengenal mitos penampakan berwujud manusia, di desa Lemah Duhur, Caringin, Bogor, wujud penampakan itu berupa kuda yang bisa terbang. Penampakan itu muncul di makam Mbah Digul Jaya, seorang tokoh yang dihormati warga. Cerita kuda sembrani tak ayal menjadi mitos kuat di warga setempat. Bersama praktisi supranatural Hakim Bawazir, kami mencoba menyibak cerita ini. Saya sudah berada di makam Mbah Digul Jaya yang terletak di desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Bogor. Nah, kami akan mencoba menguak mitos tentang adanya perwujudan dari makhluk gaib berupa kuda sembrani atau kuda yang bisa terbang. Pak Jijian, bisa jelaskan sama saya tentang informasi apa yang Bapak tahu mengenai makam ini? Ini di sini pernah kejadian Bu ya. Pada waktu itu saya mau ziarah ke sini. Iya. Ya tiba-tiba tuh di depan sana ini ada seekor kuda. Lalu kuda itu ngapain Pak di situ? Nah itu ya kalau kata orang hanya tiarap aja gitu Bu ya. Nah tiarap. Nah terus besok paginya kan saya penasaran. Malamnya saya lihat seekor kuda. Nah besok paginya saya penasaran pas dilihat tuh bekas-bekas telapaknya tuh ada. Terus tadi kemarin ini ada saya tanya sama tukang ojek. Dia tukang ojek pulang dari bawah, itu juga begitu dia mau lewat Bu, ada juga seekor kuda. Ada seekor. Iya. Nah tukang ojek kan nggak berani sampai kuda itu hanya sambil tertawa, Iya gimana suara itu ya suara kuda apa ketawa meringkik itu. Mas Jijian terima kasih. Iya sama-sama. Iya. Mas Hakim, kita udah sampai di makam ini dan mitos apa nih yang akan kita ungkap malam ini? Dari fenomena yang ada yang tadi kita dengar juga dari Pak Jijian ini, memang mitos kuda sembrani itu ya yang cukup menarik perhatian ya tentang keberadaannya seekor kuda. Padahal di wilayah sini ada yang miara kuda nggak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya apalagi lingkungan ini memang sejak tadi kedatangan kita sore nggak pernah ada kuda melintas atau terdengar suara ringkikan kuda gitu. Memang cukup aneh dan ganjil kalau memang ada warga melihat sesosok kuda yang warna coklat gambir itu suka menampak di area makam ini. Mungkin mitos itu dan juga mitos Mbah ini kali, Mbah Digul Jaya nanti yang insya Allah kita akan angkat. Sekarang kami mencoba melakukan mediumisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makhluk yang merasuk ini mengaku bernama Mbah Digul Jaya. Jika ini benar, beruntung sekali kami bisa berkomunikasi dengan tokoh yang kami cari. Mbah Digul bisa menceritakan dulu Mbah Digul sebagai apa sih di kampung ini? Aing di dia sebagai jelema kolot anu dipercaya ku jelema di lembur di dia. Jadi kabeh masyarakat nu aya di dia teh nganggap aing teh kolot. Kenapa Mbah dinamakan Mbah Digul? Itu kan asing nama Mbah Digul Jaya itu. Bubuhan aing mati mana-mana. Di kelemur, nebi kelemur, di desa, dugi ke desa, nebi ke dia. Aing teh pula udal adul teh nggak beneran, jelema itu bener. Benerin seperti apa? Seperti ahlak nan itu balener teh lah, bedegong, adiguna. Asa aing jago, lah etaku aing di petana di papagahanana. Mandek aing mah di dia teh jadi kokolot. Asalnya sendiri Mbah ini dari mana? Penduduk sini? Lain, aing pendatang jauh.
Jauh. Dari mana? Jauh di wetan, di daerah Cirebon. Kenapa bisa pindah ke sini dari Cirebon? Rantau, hayang nyaho di lembur ke lembur. Di desa ke desa, kumaha kayaan di lembur iya, kumaha kayaan di desa iya. Jadi ngebenarkan jelma-jelma untuk bala lenar. Badigul ke sini sama siapa? Oh, yang anduan aja, yang inguan itu. Oh, si Bujang itu, si Jaya itu, si Kuda. Kuda? Ya. Punya kuda juga. Oh, enggak. Udah kemana-mana, kayak yang mana. Nah, tuh. Apa benar kuda itu bisa terbang? Ah, nyata mah bisa kemana wae. Kenapa? Niat kaulah yang kemana, kemana nepi, gitu. Kenapa dia kuda itu berbeda dari kuda biasanya? Nah, itu manggis. Tino kawasan lah, gitu, atau merenan. Oh, jadi kumaha kemana-mana ya, yang namanya diturutan, mana bisa hiper, bisa ngelengit. Apakah ada orang-orang yang menyalahgunakan tempat ini? Apakah ada orang-orang yang meminta pada anda? Aduh, jadi ngomong-ngomong itu mah, lain setik lo, bah, jelma di situ, balanar, teh, nyata kahayang, kahayang nama ya, jelma di dari itu sih, balanar, gitu. Usianya berapa, Mbak? Paling semaraha, atau paling di ratusan, meren lah. Nama si Mbak siapa? Ah, engkau lah. Abdul Jailani. Kalau judul sendiri apa tuh artinya? Oh, Digul. Nyana oh jema ketemu sebutan baru dak di dia bujal mandi dia wae da mandi gol di. Sebab ya salah. Di sini ada benda-benda gaib juga. Wah, loba asal daek wae. Ada apa aja? Ya macam-macam di dia mah. Enggak bisa nyokot mah. Bagaimana cara mengambilnya? Ya kumaha carana wae, da mah. Asal bisa nyokot mah. Jadi boleh ya? Mana wah itu nanaon? Selalu dibawa itu bener. Lawan tadi bawa itu bener, ah mau mere, mau idinan. Ada orang yang meminta berkah di sini berhari-hari. Wah loba. Ya, apa yang mereka bawa? Lobanya segala macam leh dibawakan ke dia. Itu entah yang kita gitu mada nanaon. Bawalah mah yang nama diberi doa, yang nama. Itu dengan loba yang salah ke dia teh, nu datang teh. Ayo mawa saja nana, segala orang itu iya, dambung gitu macam naon, macam mana nak kena nunggal bok. Anda ini apa memang ruh ya apa almarhum yang dimakamkan ini atau memang sebangsa jin yang pernah ikut kepada Mbah Digul itu? Wah, terserah, ada nganggap naon dan, ah? Saya dari getaran itu, Anda ini sebangsa jin. Dan dalam Islam itu kan orang meninggal telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling ada makhluk-makhluk sebangsa jin yang pernah ikut kepada Abdul Jailani gitu. Yang saat ini mungkin memakai atau mengatasnamakan Mbah Digul yang telah wafat, yang telah meninggal. Memang selayaknya kita dalam mensikapi makam harus mendoakan. Enggak boleh kita minta kepada makam gitu. Minta keberkahan segala macam gitu. Saya yakin juga ruh Abdul Jailani setuju dengan apa yang saya katakan. Karena dia juga tokoh kan yang suka mengajarkan manusia untuk sadar, untuk eling, ya, untuk berakhlak baik. Betul ya Mbah ya? Cukup ya Mbah? Saya keluarkan ya Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mencoba membuktikan adanya benda gaib. Tapi Umi malah hilang kesadaran. Apa yang akan terjadi? Tetap di dua dunia. Bicara. Jika ada maksud. Ada sebentuk energi yang kuat di sekitar kami. Energi tersebut berasal dari benda gaib yang hendak mewujud. Kali ini Pak Hakim mencoba mewujudkannya. Saya mencoba merekam apa yang terjadi saat penarikan benda gaib ini. Ada satu berita baik. Berita baiknya apa? Kemungkinan ada satu benda yang bisa kita wujudkan. Insya Allah bisa, saya yakin sih. Karena getaran itu sangat lemah dan sangat lembut. Nampaknya benda gaib tersebut masih enggan terwujud. Kembali Pak Hakim mencoba menarik benda gaib.
akhirnya kami mendapatkan benda tersebut. Ini adalah batu, Mas. Berwarna biru. Biru terang, Mas. Cahayanya bisa di ini. Namun Umi malah bergulingan di tanah. Ada makhluk yang menguasai raganya. Bicara. Jika ada maksud. Jika ada maksud dan tujuan, ayo bicara. Assalamualaikum. Siapa Anda yang merasuk itu di ini? Bisa kita berbincang-bincang sebentar? Anda yang memberikan batu berwarna biru sama Mas Hakim? Iya. Bisa jawab pertanyaan kami? Ini milik Anda? Iya. Sebutkan nama Anda siapa? Saya Nyai Lonceng. Terus Nyai yang kasih batu mustika itu sama Mas Hakim? Bisa itu kesayangan aku. Oh, itu milik Anda. Mau saya kembalikan? Hubungan Anda sama Mbak Bibi apa? Saya adalah pemelihara perhiasan di sini. Saya yang menjaga bejana-bejana di sini. Layaknya seperti kalian menggunakan benda. Itu benda kesayangan aku. Tapi saya diamanatkan untuk menyerahkannya. Siapa yang ngasih amanat? Penguasa di sini. Bunda. Kenapa Anda menangis menatap mata Anda hidul? Anda istrinya? Gimana? Udah ada keputusan? Benda itu adalah hadiah. Hadiah? Buat siapa? Buat saya? Mengingat rohani yang mengingatkan benda-benda di sini. Apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan benda itu? Tirakat. Seperti apa tirakatnya? Ketuk-ketuk berkianat. Boleh saya miliki? Batu itu fungsinya apa? Kenapa banyak orang yang menginginkan batu itu? Kewibawaan, ketenangan, dan hanya beliau yang bisa memegang benda itu. Buat melet nggak bisa melet. Melet istri biar semakin sayang. Gak bisa ya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Dan hanya beliau yang bisa memegang benda itu. Buat Nelet gak bisa melet. Melet istri biar semakin sayang. Gak bisa ya. Gak tahu apa bercanda. Bercanda, Mas Ardi. Tenang. Kembalikan. Katanya sudah buat saya. Tapi kata-katamu sangat menyakitkan. Oh, menyakitkan. Kan biar istri saya. Kau bilang untuk memelet. Bercanda. Baik-baik.
Saya mbak kuasa benda di sini. Ya. Tapi gak apa-apa nih, saya miliki ya. Cuman di alam sana gak ada orang yang suka bercanda. Gak ada ya. Alam kami semua kami. Oh. Aku mau jadi apa sesuai kami. Ya. Karena tiap manusia akan dihukumkan atas amal perbuatan. Ada pesan lagi? Sebenarnya di sini. Sudah cukup. Kami bisa menyesatkan dan kami bisa baik. Apa yang kalian inginkan? Kami bisa membodohi kalian dan kami bisa membuat kalian pintar. Tapi semuanya tentu atas izin Allah. Iya. Bagi manusia yang taat. Anda muslim? Iya. Sungguhnya kami tidak suka karena mereka meminta kepada kami. Iya. Apa yang dilakukan saat orang-orang meminta itu? Tapi diam. Tidak diberikan? Tidak ada. Tapi masih banyak mereka yang menginginkannya. Mereka sering datang kemari. Jangan dikasih kalau gitu ya. Itulah, saya sudah mengatakan ingin kebodohan, kesesatan kami mampu. Tapi kami juga punya aturan. Bagaimana caranya menyesatkan, membodohkan atau membuat pintar? Bagaimana cara Anda? Nyilaukan mata mereka dengan keberadaan benda, dengan kilauan, dan mereka tertarik. Kalau ada seperti itu, Anda sedang ngapain sih? Apakah itu cara Anda berkomunikasi? Itulah dunia kami. Dan kalian tidak dapat mengetahuinya. Simpan batu itu dengan baik. Dengan hati yang baik. Kelak kau akan mendapat kebaikan. Karena batu ini atau karena apa? Karena kebaikan kalian sendiri. Batu itu berbentuk tiga sudut. Tiga sudut? Artinya apa? Kenapa harus tiga sudut? Kejujuran, sabaran, kemenangan. Rekornya kayak bentuk air ya. Akhirnya makhluk yang merasuk ke tubuh Umi bisa dikeluarkan. Mama Sakim, ini apa yang terjadi sama Umi? Tiba-tiba ia bisa kehilangan kendali. Apa karena melamun atau ya, memang ada energi yang berusaha masuk? Karena interaksi sih, kayaknya ada sesuatu yang disampaikan dari pemilik batu ini yang tadi sempat beberapa kali komunikasi. Karena saya juga sempat agak emosi gitu. Mungkin ya apa namanya dilakukannya, apa dia masuk ke itu untuk menyampaikan isi hatinya. Gitu. Seperti itu tadi. Kenapa harus Umi yang kerasukan? Ya, ya, karena mungkin karakter wanitanya di situ Umi yang cocok gitu. Mungkin alasan itu sih yang apa namanya yang bisa di yang dia ingin mengekspresikan batinnya dia gitu. Karena tadi waktu penarikan itu sempat dia merasa ragu gitu sehingga saya marah ini segala macam gitu. Ya, Mas Hakim, kesimpulan apa yang bisa kita petik dari liputan kita malam ini? Ya, ada beberapa kesimpulan apa namanya hikmah yang kita bisa ambil dari perjalanan kita malam ini ya. Cuman pada intinya memang manusia dan jin itu adalah sama-sama ciptaan Allah. Gitu. Dan mereka mempunyai hak dan kewajiban untuk tinggal di muka bumi ini. Dan mungkin dari sebagian golongan-golongan jin itu yang mempunyai musuh kepada orang-orang Muslim. Gitu.
Dan hakikatnya makhluk-makhluk yang ada di makam tadi itu mereka tidak senang ketika ada manusia yang meminta kepada mereka gitu, membawa sesajen, entah yang ditujukan kepada, yang jelas pasti ditujukan kepada sesuatu yang gaib gitu. Mereka sendiri secara sadar gitu tadi mengatakan kami nggak butuh ini segala macam gitu. Istilahnya si jenazah ini hanya perlu apa namanya doa, sedangkan makhluk-makhluk yang tadi itu memang 100% jin, walaupun dia mungkin agak malu untuk mengatakan ini karena mungkin persepsi banyak orang ketika di makam ada kemasukan, kita menyambat kepada makam siapa dianggap sebagai ruh, padahal itu tidak, padahal itu adalah makhluk jin ciptaan-ciptaan Allah juga gitu. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim ingin punya niat sesuatu, punya harapan, cita-cita, jangan pergi ke tempat-tempat keramat gitu. Malah dekatkan diri kita kepada Allah, karena segala sesuatu itu Allah yang menentukan, Allah yang memberikan keselamatan, rezeki, jabatan, segala macam itu Allah yang berikan. Tidak selain kita sebagai seorang muslim pergi ke tempat-tempat keramat untuk memohon, untuk meminta gitu. Cukup kita mendoakan orang-orang yang ada atau apa yang ada di sekeliling kita. Ketika kita ada orang tua, ibu, bapak, mintalah ridho kepada ibu, karena itulah keramat kita di dunia ini. Sekali lagi, perburuan kali ini memberi bukti tempat keramat bukan tempat yang tepat untuk meminta hajat. Tuhan tetap tempat terbaik segala masalah. Kaulah mah hayangna mah diberi doa, hayangna mah. Gaib memang ada dan kita harus mempercayainya. Tapi tetap harus waspada karena sesungguhnya jin berusaha menyesatkan kita pada lembah kemusyrikan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Dua Dunia.